Bisa diceritakan, Pak, tentang penumpukan sampah ke jalan itu seperti apa? Oh iya, betul. Ini sampah sampai ke jalan. Satu, alatnya rusak. Kedua, ada keterlambatan BBM. Kita mah kalau ada BBM ya kerja, kalau nggak ada ya diem kita mah sebagai operator. Untuk keterlambatan BBM sendiri udah berapa hari? Ya, buat kemarin hampir 4 hari ya, 4 hari. Dari Selang ada lagi. Ini sekarang katanya terakhir mau ada nih, ke kantor mau telepon. Ya kita ya siap ngambil kalau kita mah. Harapannya ya mudah-mudahan segera dibereskan, Pak. Nanti tambahan lah. Harapan saya sih, jadi BBM lancar. Jangan sampai telat. Segala sesuatu mekanisme di sini harus di inilah gitu. Jadi supaya di dalam kegiatan lancar, programnya harus ini gitu kan lah. Itu aja lah. Ayo orang kooperasi pan merendah.